saya mau sampaikan, kecewa ya kecewa, tapi ya kan kita pasien kan butuh obat. Nah, untung kami tidak sakit parah. Kalau parah berarti sama dengan mati dong. Tapi mau dilihat kebutuhan atau kepentingan para medis juga perlu diperhatikan. Jadi harapan kami itu pemerintah tuh jangan terlalu mau uang-uang tuh jangan terlalu mau buat ikut mereka punya kewenangan sebagai pemimpin lalu buat sesuka hati. Ya hak orang kasihlah ke orang.